Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munaqa'an fi ulumi fi darini amin wa yasihu ala al-ma'lumi taba'an lil-mawjudi, dan sah atas yang belum ada karena mengikut kepada yang sudah ada. Kawakabtuhu ala waladi summa ala waladi waladi, seperti kata-kata aku wakafkan akan dia, ala waladi kepada anakku, untuk anakku, summa ala waladi waladi, kemudian atasnya untuk cucuku, wala ala ahadi hazaini, tidak boleh kata-kata gini, ala ahadi hazaini, untuk salah satu daripada dua ini. Itu enggak jelas, enggak boleh begitu. Wala ala imarati masjidin in lam yubayyinhu, dan juga tidak boleh dibilang begini, atas meramaikan masjid, mentakmirkan imarah. Itu enggak boleh begitu. Enggak bolehnya in lam yubayyinhu, jika dia tidak menjelaskan akan dia akan masjid yang mana. Kalau dia jelasin masjid yang ini boleh. Ini duit wakaf buat ini masjid ini boleh. Wala ala nafsi, tidak boleh juga wakaf kepada dirinya. Saya wakafkan ini untuk diriku, enggak boleh begitu. Li ta'azuri tamlikil insani milkahu au manafi'a milkihi li nafsihi. Li ta'azuri, karena uzur, tamlikil insani, memilik, mempermilikkan manusia, milkahu akan miliknya, uzur. Ya. Atau segala kemanfaatan miliknya untuk dirinya, uzur. Oh, uzur berarti orang kagak bisa banget ini ya. Wa minu diantaranya ayat syurutu nahu wa qadawai laini mimma wa qafahu au intifa'ihi bihi. Minhu diantaranya ayat syurutu, dia memberikan syarat, dia mensyaratkan nahu wa qadawai laini, seumpama membayar utangnya, mimma waqafahu, daripada apa yang dia wakafkan ya, awin tifa ya, awin tifa ihi bihi, atau mengambil manfaatnya, menggunakannya gitu maksudnya, mengambil manfaat dan menggunakannya. La syartun nahwi syurbihi, tidak boleh ya syarat sembah minumnya, au mutala'atihi atau mutala'ainya, enggak boleh disyaratkan itu. Min bi'rin, daripada sumur, au kitabin atau kitab, wa qafahuma ala nahwil fuqara'i, yang dia wakafkan keduanya kepada orang-orang miskin. Kaza qalahu ba'du syurra'il min haji, begitulah yang telah dikatakan oleh sebagian para pensyarih kitab Minhaj Imam Nawawi, Minhaj Talibin. Walau waqafa, yang kita baca malam Jumat ya, walau waqafa alal fuqara'i masalan summa sara fakiran jaza la'ul akhdhu minhu, jikalau waqafa, jikalau dia mewakafkan alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir masalah umpamanya, summa sarafa fakiran,
Kemudian jadilah dia nih yang wakafin orang fakir. Habis wakafin sama orang, dia jadi fakir. Tapi insya Allah enggak gini ya. Orang kalau sedekah pasti insya Allah yakin Allah akan berikan dia kenikmatan hidup. Ya. Dikasih yang Allah kenikmatan hidup. Orang yang sedekah itu dikasih nikmat. Cuma biar sabar, biar sabar. Jazak lahul aqsu minhu, maka boleh baginya mengambil darinya. Nah, dia boleh tuh, karena dia jadi ya, susah soalnya. Wa kaza waqa'ana faqiran hal waqfi, dan seperti ini ya, artinya boleh juga dia mengambil jika ada dia itu fakir ketika waqaf, jadi dia dapat bagian juga. Wa yasihu syartun nazari li nafsihi walau bi muqabilin, dan sah mensyaratkan nazar. Nazar ini maksudnya dia menjadi nazir ya. Mensyaratkan nazar, mensyaratkan dia dan jadi nazirnya. Ya, dia wakafin tapi syaratnya saya jadi nazirnya. Untuk dirinya sendiri. Walau bimuqabilin, sekalipun dengan gaji. Dia yang wakafin tapi dia yang jadi nazirnya. Biar apa? Biar aman. Lebih aman. In kana bi ujratil misli, ya, jika ada itu dengan upah misil, upah akal atau lebih. Upah misil maksudnya upah yang sewajarnya. Wa min hayalisi atil waqfi ala nafsihi, di antara trik-triknya sah waqaf atas diri sendiri adalah, nah ini, boleh begini trik-trik ini. Kalau mau wakaf dirinya sendiri, tapi ada caranya. Ayakifa ala auladi abihi, bahwa dia berwakaf kepada anak-anak ayahnya. Jadi dia berwakaf kepada anak-anak ayahnya. Anak-anak ayahnya. Jadi dia punya ayah, dia wakafin kepada anak-anak ayahnya. Berarti apa? Dia termasuk gitu ya, saudara-saudaranya dia. Wa yadhkuru sifati nafsi, dan dia sebutkan sifat-sifat dirinya. Fa yasihu, maka sah itu wakafnya itu. Kama qalahu jam'un muta'akhirun, sebagaimana mengatakan akan dia oleh sekelompok ulama muta'akhir. Wa tamaduhu Ibnu Rib'ati wa amila bihi fi haqqi nafsi, dan menguatkan akan dia oleh Ibnu Rib'ah, ya, pendapat tadi ya. Dan ia mengamalkan, ia mempraktikkan dengannya pada hak dirinya. Jadi beliau mempraktikkannya juga. Bahwa kofa al afkohi mimbani rib'ati wa kana ya tanawalu bahwa kofa, maka oleh karena itu ia mewakofkan al afkohi kepada orang yang ahli, orang yang paling fikih, kepada orang yang paling fakih. Mimbani rib'ati, daripada bani rib'ah. Bani Rib'ah. Jadi berarti apa? Anak-anaknya. Wa kana yatanawalu, dan ia memperoleh akan dia. Jadi dia dapat juga. Nah, dia termasuk karena dia termasuk ya, Bani Rib'ah.
beliau termasuk penerip. Wa ya betulul waqfu fi ji'ati ma'siyatin ka imaratil kana isi, dan batal oleh waqaf pada arah maksiat. Ka imaratil kana isi, seperti membangun gereja-gereja. Saya wakafkan duit saya buat bangun gereja. Na'udzubillah. Ya. Saya wakafkan duit saya buat bangun gereja. Ini maksiat namanya. Ya, enggak boleh ya. Orang sekarang ada yang macam-macam ceramahlah di gereja, ya. Main hadir di gereja, na'udzubillah. Itu maksiat. Bukan kita musuhan kepada mereka, bukan. Memang akidah kita enggak boleh seperti itu. Ya. Kita tetap baik kepada mereka. Tapi ya, untuk hal-hal kemanusiaan, ya, kalau untuk keagamaan kita bercampur baur, ya, itu enggak boleh. Ya, lakum dinukum waliyadin situ, ya. Tapi tetap kita saling menghormati. Ya. Sama dengan mengucapkan selamat Natal, sama, enggak boleh. Haram. Kita bilang selamat Natal, tapi kita tetap menghargai mereka, menghormati mereka. Dalam hal ini agama kita melarang. Wa yabtulu, jadi batal tuh. Wa yabtulu waqfu, batal waqaf fi ji'ati maksiatin, pada arah maksiat. Ka imaratin, karena isi, seperti membangun, meramai, membangun gereja. Wa ka waqfi silain ala qut'i tariqin, dan seperti waqaf senjata atas para pembegal. Qut'i tariqin, pembegal. Wakaf kepada para pembegal, apalagi utapan. Ya, wakaf senjata kepada para pembegal. Wa waqfin ala imarati kuburin. Dan wakaf atas membangun kuburan. Ya, tadi enaknya terjemahnya membangun juga tuh. Tadi wa'ala wala ala imarati masjid, dan tidak atas membangun masjid. Enaknya itu terjemahnya membangun aja deh ya, membangun masjid. In lam yubayyinhu. Yang tadi terjemahnya membangun aja. Biar sama mesin ini. Ya. Wa waqfin ala imarati kuburin. Ya, dan seperti lagi apa? Waqaf atas membangun kuburan. Wail anbiya, yang selain nabi. Wal ulama, dan ulama. Wasalihin, dan orang-orang yang soleh. Enggak boleh itu wakaf buat bangun kuburan. Jadi yang bagus kuburan ya. 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 Udah lurus aja begitu ya. Paling taruh batu apa, taruh aja gitu ya. Dibangun enggak boleh, kecuali ada satu ilat ya. Kebanjiran akan hilang. Ya. Kebanjiran akan hilang, baru dah.
nggak apa-apa. Kalau nggak ditutup, nggak dibangun bakal hilang. Wallahu a'lam bishawab.